banget karena Til dan dua ini apa Madah itu adalah bentuk lebih sempurnanya dari Danur 2 dan Danur 1. Jadi memang kita sempurnakan lagi dari jumlah anak-anak yang memang sesuai dengan jumlah mereka gitu. Ada Han sama Hendrik gitu kan. Dan di Danur 1 kan kalau misalnya ada yang lihat YouTube wisata mistis aku sama Karisa, Han sama Hendrik kan marah ngambek. Kenapa sih kita enggak ada di film? Karena memang enggak ada yang bisa, pada saat itu belum ada yang pas yang bisa memerankan mereka. Dan akhirnya karena memang di Danur 2 kita banyak ingin apa sih mengabulkan keinginan mereka, akhirnya adalah Han sama Hendrik. Dan mereka seneng banget mereka ada di film. Mereka gak sabar ingin datang ke premiernya dan mungkin akan datang secara random ke bioskop-bioskop seperti tahun lalu.